Yo, assalamualaikum. Welcome back to the channel. Alright, Hasif Mecca. Okay guys, aku rasa aku dah lewat 3 minggu ni gang. So aku lupa yang sebenarnya ada orang suruh aku buat reaction lagu Abahboss. Tapi aku lupa yang Abahboss ni. Sebabkan busy apa jagana apa semua kan. Aku harap korang maafkanlah aku. And janganlah disebabkan itu korang tak nak subscribe YouTube channel aku. Subscribe lah gang. At least bila kau subscribe tu ada motivation untuk diri aku, untuk aku terus lagi melangkah walaupun ya. Yeah. Okey, mai sini aku cerita sikitlah pasal Abahboss ni. Abahboss yang aku kenal, ini aku kenal lah. Aku tak adalah berkawan dengan dia. Abahboss yang aku tengok dia seorang yang sangat-sangat lantang. Dia duduk Negeri Sembilan ya, si Kamat dia tak silap aku. Tapi dia memang seorang-seorang yang sangat-sangat lantang. Kalau ikutkan dia pada cara gaya dia, mungkin dalam average bayi-bayi aku lah juga kan. Sebab dia tahu pasal shuffle, dia tectonic semua kan. Mungkin dia dalam lingkungan 25, 26, 27 macam tu lah. Ataupun bukan 25 lah, sorry, 26, 27, 28, 29 macam tu lah. Aku rasa dia dalam average umur macam tu. Sebab yang duk shuffle-shuffle ni hanya apa-apa bayi-bayi aku je. Shuffle, tectonic, tectonic semua tu kan. Pusing sini, pusing sana kan. So Abahboss ni aku bagi aku, dia sangat seorang yang lantang. Walaupun kalau kau tengok dia, dia ni seorang yang kata apa, ish, dia ni memang tak tinggi nak jaga adab ke apa ke. Tapi aku rasa dia memang saja buat macam tu. Dan itulah diri dia yang macam, itulah diri dia. Dia tak ada macam nak sorok-sorok, tak ada. Dia nak marah-marah macam tu. Dia maki-maki macam tu. Tapi basically sebenarnya, kau jangan ambil yang maki-maki dia tu semua. Alright. Kalau kau ambil dia maki, dia mencarut, itulah aku cakap kadang-kadang manusia ni silap. Silapnya sebab apa? Bila kau ambil makian tu, kau nampak dia teruk. Sebenarnya dia ada point dia. Kau ambil point dia je, apa yang sebenarnya dia nak cakap. Contohnya, engkau ni bangang lah. Engkau ni macam bodoh lah panggil. Kau pergilah siap kerja sekolah. Kan, tahu kau nak main je. Nanti kau dah besar kau jadi bangang, jadi bodoh apa semua. Point dia apa? Yang lain tu semua makian je. Point dia satu je, pergilah buat kerja sekolah. Kau pergi je lah buat kerja sekolah. Tapi bila kau ambil benda-benda yang makian tu letak diri kau, kau akan rasa down. Kau akan rasa macam, kau hajarlah budak ni apa semua, apa semua. Nanti itulah sebabnya ramai golongan-golongan kita ni cepat touching and then isap gam tarik ke bulan. So Abah ni seorang yang bagi aku dia lantang. Kadang-kadang dia cakap tu banyak benda tu tak ada maksud pun. Tapi dia ada point-point yang dia nak bagi tahu. Contohnya jangan main TikTok gelek-gelek, tunjuk sana tunjuk sini. Dia cakap tapi dalam jenis bahasa dia lah. Ada yang suka-suka, ada yang tak suka, jangan tengok. That's simple aku rasa. Dan aku pun tak rasa juga tiba-tibanya Abahboss buat lagu. Kejap nak ceburi gaming, lepas tu disebabkan banyak sangat mencarut, dia tak nak buat gaming. Dia touching sebab netizen kata dia asyik kuat mencarut. Lepas tu dia streaming balik. Walaupun streaming dia sebenarnya orang tak nak tengok dia stream pun, orang nak tengok dia borak ke. Okay, okay, good one lah. Aku rasa Abahboss ni very good talented lah. So semua, lepas tu dia pakai nama ayah Abahboss ni. Kalau zaman-zaman dulu, kalau pakai nama-nama lansi macam ni, memang kena tibai lah kan. Tapi dia relax lah. Aku rasa belakang dia pun kabel dia pun besar je. Semban, semban ni nampak je. Diam-diam ubi berisi. Cubalah kacau, satu paroi turun nanti. Alah maksia. Okay, tak apa, kita buangkan masa. Kita tengok Abahboss. Apa pun dia nak menyanyi ni. Oh, dengan state 9. Okay. Sepah lah sembah ni. Oh, nice. Ada yang cuba janji tak, tak ramai lupa siapa yang mereka cipta. Sekejap, apa tadi? Ni Abahboss ni, suara Abahboss. Ada yang cuba jadi kita tapi ramai lupa siapa yang mereka cipta. Oh, nampak tak aku cakap orang Semban? Semua dia ambil pot-pot Semban ni geng. Pot-pot yang ni best ni. Ni tau dekat apa, Puncak Emas tu, apa nama dia tu. Ni M Padang MPS. Sesia kereta api Semban.
kira. Nak capai cita-cita buat tak terkira, buat tak beria. Ada yang cuba-cuba jadi kita, lebih pada meminta tapi lupa pada dia. Maha Esa tak selesa, penuh kebimbangan. Cuba kejar masa depan, jatuh di persimpangan. Halilita menukar arah kompas, aku didesak di asa tapi. Ni legend, ni tempat ni legend, geng. Ini tempat pergaduhan zaman-zaman sekolah dulu, geng. Ha? Terowong ke bawah, ke tepi, geng. Ha? Dari terminal nak ke? Ha, paksa tu. Biasa tapi aku lasak melangkah corang. Yang borak pasal barang, jangan borak sebarangan. Salah cakap Bali mendua buat tangkapan. Si ibu nangis waktu makan, waktu sarapan. Si anak kesal dengan semua perbuatan. Biarkan. Kalau ikutkan, basically lagu ni mostly kepada pengajaran ni, geng. So, benda ni aku rasa mantul. Aku ingatkan lagu ni Abahboss akan maki-maki. Mereka terus mengata, dan aku tak pernah reka berjaga. Biarkan mereka nak reka cita, dikeji tetap jadi putaran media masa. Ada yang cuba jangkita, tak ramah lupa siapa yang mereka cipta. Yang belakang ni yang kau duduk macam ni, kenapa anjay? Kau kenapa? Besar sangat ke telur kau? Paroi. Mantap Abah. Walaupun suara kau kecil nyaring yang tu, tapi mantap lah agak. Cuba tembus bursa saham, tidak segila eskoba. Berilmu beradab sempurna untuk lintas tetapan masa. Tak nak gila kuasa, gila harta dalam dunia. Jauh aku lari dari misi samiri buta durjana. Biar mereka siapa yang tuliskan dia punya lirik ni, Abah? Ke kau buat sendiri? Kau buat sendiri ke orang yang tuliskan untuk kau ni? Ajang kau rap ni, mantap lah. Cara mereka dan kita buat kita. Soalan apa yang ditanya sampai sana. Tuan kamu siapa? Ada yang cuma janji tak. Raja Senayan. Ikut lawan arus, ada pergi ada pulang. Rezeki kita sama, takkan lebih takkan kurang. Sentiasa satu yang di atas, 7, 8, 6 jadi bang. Kenapa harus mata merah, senyum sorokkan lidah macam simpan 1000 kisah. Tak kisah kalau nak kisahkan, yang dikisahkan habiskan alkisah. Dan pasti datangnya fitnah kan. Hold up, I'm not looking for enemies, but homie I don't believe you did this to me. Talking shit about me, but when you need something. Apa yang dia cakap tu betul lah kan. Bila kau dah something, kau dah ada something, semua orang nak tanya macam kau, are you okay brother? Sama juga kan? Sama juga macam aku. Orang tu tanya, bro sihat tak? Bro, tak buat react lagu ni ke bro? Bro macam ni YouTube ni. Betul. Aku tak expect dan aku tak dengar lagi pun. Baik lah, scene-scene dia pun dia ambil pun baik. Mirror dia, merangle, baik lah. Yeah, Predatrona, Shell. Ada yang cuba, Abahboss. Mantap lah. Mantap lah, geng. Sapet. Mr. Syafiq.
So bakat baru yang dikeluarkan oleh Abahboss, aku pun tak menduga. Alright, shout out to State 9, shout out to Abahboss, HisyamBlunt dan Ali Alien Alienxin. Okay, mantap sekali geng. Okay geng, kita jumpa next reaction lah. Assalamualaikum.